Oke, selamat datang di channel Happy TV ya. Saya akan membuat tutorial cara menghapus Instagram ya. Kita buka Instagram ini. Ini Instagram yang akun ketiga ya. Jadi saya apa yang hapus aja ini. Udah enggak. Terlalu banyak ya. Ini. Terus kita cari, kita tekan ini nih, edit profil. Terus yang di bawah ini pengaturan informasi pribadi, tekan klik. Nah nanti dia larinya ke sini nih. Terus yang ini menaktifkan penghapusan. Nah. Nah ini kalau yang sifat sementara ini yang kalau menghapus secara permanen yang ini komputer dan mengikut akan dihapus secara permanen jika ada yang berhenti sejenak dapat dinonaktifkan akun Anda untuk sementara. Yang bisa dihapus saat ini Anda menghapus akun Instagram Anda, profil, foto, video, komentar, suka, dan pengikut Anda akan dihapus secara permanen. Kita lanjut ingin ngapus sesuatu. Nah ini aja karena ini terlalu banyak iklan, sudah banyak buat akun kedua. Nah, ini aja akun Anda Instagram Anda mulai proses penghapusan untuk. Nah ini Vicky Malik 08 ya, hasil Anda menghapus duplikat hindari penghapusan. Nah seandainya nih kita stand apa jeda dulu ya, saya lagi. Kita jika Anda melanjutkan penghapusan akun profil data, akun akan dihapus pada 4 Oktober, akan dihapus tanggal 4, masih lama ya. Anda tidak akan terlihat setelah mulai dari sekarang dan seterusnya. Anda dapat membatalkan proses penghapusan permanen apa saja sebelum proses dimulai, login ke akun Instagram Anda. Anda melanjutkan penghapusan, Anda akan hapus tanggal 4. Sekarangnya masih September, berarti udah lama kita hapus. Jadi 4 Oktober kali ya. Nah ini larinya jadi ke tempat lain ini. Wah salah lagi kan, apa nih? Nah ini dia jadi ke akun utama nih. Nah ini nah,
Akun pertama saya ini. Nah, itu aja cara ngupload Instagram ya. Terima kasih.